Kapolres Biren Ajunan Komisaris Besar Polisi AKBP Taufik Hidayat bersama dengan Dandim 011 Biren Letnan Kolonel Infantri Jainan Abidin Rambe melakukan lawatan takziah atas meninggalnya Johara, yaitu putri dari Tengku M. Yusuf Nansir atau Abia Jenim Hidayah Rahul Mudi Aziziah pada Jumat 10 Juli 2020. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Biren dan Dandim turut berduka atas meninggalnya Johara Zahrani, sekaligus menuju ke pusaran yang berada di satu komplek dengan Dayah Rahul Mudi Aziziah Jenim untuk membacakan Yasin secara bersama-sama, yang dipimpin langsung oleh Tengku M. Yusuf Nansir sendiri. Kapolres dan Dandim mendapatkan penjelasan seputar keadaan santri yatim yang mondok, termasuk kebutuhan jangka panjang para santri. AKBP Taufik Hidayat juga memberikan cenderamata dari jajaran Polres Biren atas nama Kepolisian RI Daerah Aceh. Atas nama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Biren turut berbela sungkawa atas berpulangkannya keramatullah Johara Zahrani binti Tengku N. Yusuf. Kami turut kita dari Forkopimda mewakili ada Pak Dandim atas meninggalnya Ananda sayang kami, panggil nama kuasa Allah Subhanahu wa taala Johara Zahrani binti Tengku Muhammad Yusuf. Insyaallah Ananda kami dalam lindungannya berada di surga, harapan kita semua keluarga. Sebagaimana berita sebelumnya, Johara Zahrani ditemukan di dalam bak mandi oleh ibunya. Sempat dilarikan ke Puskesmas Jinim, namun nyawanya tidak bisa tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim dokter.